Yang paling tinggi sekali lah, saya pernah digelar sebagai Raja Dangdut Malaysia. Oh, nikmat yang paling tinggi. Tapi apalah artinya sebuah title. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah banyak-banyak yang sudah saya ceritakan di mana-mana, bahwasanya seperti penghijrahan yang ada pada saya hari ini. Yang paling tinggi sekali lah, saya pernah digelar sebagai Raja Dangdut Malaysia. Oh, nikmat yang paling tinggi. Tapi apalah artinya sebuah title kalau seandainya pada saat itu dengan keduniaan saya yang ada, hubbud dunia, tapi Allah dan Rasul tinggal di belakang. Selepas umur saya 49, dalam masa 49 Allah uji saya. Itu ujiannya apa? Satu keruntuhan rumah tangga, anak-anak yang terbiar. Ini yang menyebabkan saya, sebab saya boleh dapat berubah. Satu hari bila saya fikir saya sudah ditinggalkan keseorangan oleh keluarga-keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, baru saya terfikir bahwasanya untuk apa saya dilahirkan di dunia ini, kan? Adakah saya harus macam ini aja, cari ketenangan tapi tak ada lagi ketenangan, cari keberkatan tak ada berkat walaupun banyak yang kita dapat sebelum ini, kan, tapi tak berkat. Dan akhirnya baru saya terfikir bahwasanya satu hari saya akan mati, dan bila takut mati itulah tiba-tiba saya fikir untuk membuat satu ibadat, beribadat kepada Allah SWT. Saya nak ceritakan dulu, saya mula-mula merantau ke Singapura, lepas itu saya pergi Jerman, kemudian saya pergi Malaysia hingga jadi penyanyi, ya. Dan akhirnya saya dapatkan hidayah ini juga di Singapura, dan jumpa seorang ustaz, dan ustaz ini satu jemaah lah dikatakan daripada Sulawesi, jumpa dekat masjid, salah satu masjid di Singapura. Jadi di sana dinasihatkan saya, katanya apa, kalau kamu nak berjaya Iwan, maka kamu ikut orang sudah berjaya. Siapa dia ustaz? Nama ustaz tu Ustaz Sofyan. Siapa dia ustaz? Kalau kamu nak berjaya, kamu ikut orang sudah berjaya, itu ikut sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebab sahabat-sahabat ni mereka telah digelar, mereka dah berjaya. Radiyallahu anhum, maknanya Allah dah redha pada mereka, dan mereka redha pada Allah. Jadi di situ nampak sebagai dalil bahasanya kita ke dunia ni pun macam tu juga. Nak berjaya, kita ikut orang yang berjaya. Mereka telah diredha Allah, dan sebenarnya kita pun sebenarnya manusia ni datang ke dunia ni sebenarnya tempatan nak mencari keredhaan Allah SWT. Baru saya faham. Jadi maka itu disarankan saya untuk islahkan diri. Islahkan diri, maknanya usaha atas agama. Maknanya tiga perkara dia bilang, kalau kamu nak kena usaha. Usahakan iman kamu, usahakan untuk belajar-belajar kamu buang yang syirik-syirik yang selama ini kamu tak faham, tak sedar banyak berlaku syirik. Kemudian usahakan untuk membuangkan batil-batil yang ada. Sebab saya sudah satu tahun ibadat, bermula dengan ibadat satu tahun tapi tak ada perubahan lagi. Ibadat-ibadat tapi perkara-perkara yang tiga ini saya belum dapatkan. Sehingga jumpa ustaz ni, barulah alhamdulillah di taskil saya. Jadi begitulah, selepas saya ikut kurus fisabilillah baru Allah bukakan jalan kepada saya. Allahu akbar. Sebenarnya panjang cerita dia, tapi itulah.